Hello guys, jadi ini jam ya, ini jam 5:48 dan ini tanggal 31 Desember, yang dimana malam ini adalah akhir tahun di 2019. Dan kebetulan malam ini aku juga ada acara, jadi ya aku akan buat vlog sebagai akhir tahun. Dan ya seperti yang kalian lihat, muka aku lagi sedikit kusut karena baru bangun tidur. Nah, nanti aku akan lanjut lagi vlognya. Aku akan beres-beres dulu. Hari ini kalian harus ikutin kegiatan aku bagaimana, oke? Bye-bye, nanti aku lanjut lagi. Halo guys, jadi gua tadi gak sempat videoin tadi pagi gua ngapain ya, dan gua pastinya gua beres-beres. Sekarang gua lagi di wihara dan kalian lihat gua lagi di dalam mobil. Nah, ini bukanlah mobil aku, ini adalah mobil wihara. Jadi aku minjem mobil wihara untuk ambil barang di suatu tempat. Nah, untuk nanti malam, mau tahu barangnya apa? Nanti saja gua kasih tahu barangnya apa. Yang penting ya asalkan kalian tahu ini bukanlah mobil aku, dan ya gua sudah minta izin untuk membawa mobil ini. Dan ya sambil barang itu, ya gua langsung kembalikan mobil ini ke wihara lagi. Oke guys, karena ini bisa dibilang, bukan bisa dibilang ya, nah karena ini adalah hari terakhir di tahun 2019, ya gua pengen buat suatu momen karena gua gak pernah buat ya akhir tahun di video YouTube aku. Nah, jadi aku akan buat video akhir tahunan dan semoga bisa menghibur. Oke guys, see you di tempat tujuannya. Bye bye. Oke guys, jadi gua sudah sampai di tempat tujuannya dan sebenarnya gua ya mau ambil panggangan untuk nanti malam. Nah, jadi acara nanti malam itu kita akan barbekyuan. Ya ada macam-macam makanan, tetapi makanannya itu adalah vegetarian semua. Ya, jadi gua lagi di tempat tujuannya dan mau ambil panggangannya dulu guys. Oke. Okay. Ya. Gua parkir mobil dulu. Yup. Udah sampai. Kita ambil barangnya dulu. Oke guys, nah jadi ya barangnya sudah diambil. Tadi gak bisa pegang karena gue juga lagi pegang kamera. Ya barangnya lumayan gede kan tadi kalian lihat, jadi gak bisa gue pegangnya. Ada kamera, ada gue pegang itu juga. Kalau tangan gue ada 4 mungkin bisa. Oke, jadi selanjutnya aku akan pulang lagi ke wihara, lalu mobilnya gue taruh. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di nanti malam pas lagi acaranya. Oh ya, gue lupa. Jadi gue pengen ngomong, sebenarnya kalian di tahun 2020 itu tujuan kalian apa sih? Ya gue sih doakan semoga kalian di tahun 2020 ya bisa cita-citanya cepat tercapai. Lalu apa yang diinginkan
ya bisa lancar-lancar selalu, dan semoga kalian sehat-sehat dan keluarga kalian juga sehat-sehat. Ya, mungkin itu saja guys. Jadi kita berjumpa lagi di nanti malam. Hello guys. Jadi gua baru selesai beres-beres. Ya, sekarang gua lagi di wihara dan sekarang jam 20.52. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Happy New Year. Sekarang gua lagi tunggu sampai jam 10 karena ya jam 10 acaranya akan dimulai. Nah, jadi kita akan coba keliling-keliling dulu. Gua tadi juga habis dari rumah, mandi, makan, beres-beres segala macam, dan ya baru sampai di wihara. Celina, sudah dong. Woi. Halo guys, tidak ada kampret. Itu tripod candi tuh. Ya aku nih, kau kilo. Punya aku ini. Kau biar bisa pakai mic ya. Selama ini nggak bisa pakai mic ya. Tidak bisa. Oh iya, saya pakai tutup. Woi, record tuh. Ya lagi record. Halo guys. Halo guys. Jangan lupa di. Jangan lupa. Subscribe and like, kayak kayak guys, kayak 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 bagi kayak 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 Oi, jangan lupa di like ini channelnya Weli Darmawan. Oh, youtuber nomor 1 di Jambi. Youtuber kita dari Jambi guys. Kita harus kembangkan budaya youtuber kita dari Jambi guys. Budaya-budaya milenials. Ini dia salah satu milenials kita. Oke guys, jadi sebentar lagi kita mau jam 12. Nah, jadi kami lagi menunggu teman-teman pasukan. Ya, pasukan-pasukan yang sedang bersenang-senang di luar sana. Di atas. Jadi karena ini sebentar lagi penutupan tahun 2019, jadi apa visi misi Anda di 2020? Presiden apa presisi? Apa? Menjadi lebih baik lagi. Sudah itu? Meningkatkan kerohanian. Oh, siap. Oke, okay, kalau Anda apa? Menjalani resolusi 2.0. 0 to 1. Maksudnya apa tuh? Jangan cuma dipaparin resolusi itu, tapi diterapi. Tuh guys, dengar guys. Jadi kalau ada resolusi itu jangan harus diterapkan, jangan banyak kuah bae. Seota bae kalau kata orang Palembang. Jangan ngomong bae. Jadi kalau misalnya kita nih sudah punya resolusi, kita harus benar-benar jalankan. Kita harus konsisten. Thank you.